Selamat siang pemirsa. Pengurus Partai Perindo di berbagai daerah telah mempersiapkan semua persyaratan untuk mengikuti proses verifikasi. Dan hasilnya tidak mengecewakan karena seluruh daerah yang mengikuti verifikasi faktual dinyatakan lolos. Lolosnya satu persatu Partai Perindo di daerah dalam tahapan verifikasi faktual tidak terlepas dari kesiapan para pengurus di daerah, serta para kader untuk menjadikan Partai Besutan Haritanu Sudibyo ini sebagai peserta pemilu 2019. Lolosnya Partai Perindo di sejumlah daerah juga diikuti DPD Partai Perindo Kabupaten Batubara di Provinsi Sumatera Utara, Kota Padang di Sumatera Barat, dan Kabupaten Tanggamus di Provinsi Lampung. Selain melakukan pemeriksaan berkas kepengurusan, tim KPUD masing-masing daerah ini juga melihat keterwakilan perempuan dan domisili kantor kesekretariatan. Segala sesuatu yang kita laksanakan hari ini adalah bukti dari kerja keras kita di DPD Perindo Kabupaten Batubara seluruh pengurus. Alhamdulillah pada saat pemeriksaan tadi kita bisa melengkapi apa yang diminta oleh KPU tadi. Alhamdulillah sejauh ini verifikasi faktual pada hari ini bisa dinyatakan sukses. Sementara itu di Klaten, Jawa Tengah, DPD Partai Perindo setempat juga dinyatakan lolos oleh KPUD Klaten dalam verifikasi faktual partai politik. Tidak berbeda jauh dari Klaten, DPD Partai Perindo Magetan di Jawa Timur juga diverifikasi untuk melihat kelengkapan pengurus harian, terutama keterwakilan perempuan minimal 30% dan kondisi faktual infrastruktur DPD. Dan barusan kami diverifikasi kepengurusan DPD Kabupaten Klaten dan dinyatakan memenuhi syarat. Semua sudah kami siapkan, kantor sudah disiapkan, ya inventaris sudah disiapkan. Jadi ya memang administrasi sudah disiapkan, admin sudah siapkan, intinya semuanya sudah tertata dengan baik. Lolos verifikasi faktual adalah wujud nyata kerja keras para kader Partai Perindo di berbagai daerah. Peluang Perindo mengikuti pemilihan umum 2019 mendatang semakin terbuka lebar. Tim iNews melaporkan. Demikian Lintas Peristiwa. Perkembangan berita lainnya dapat Anda saksikan di Lintas Peristiwa pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saya Vanda Nananwani, terima kasih, sampai jumpa.